Yang pertama, itu adalah hak prerogatif Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Itu hak prerogatif. Siapapun yang dipilih, kita semuanya menghargai. Mengenai kurang lebih berapa, 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan, yaitu. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam, tidak, ini kan kebohongan dok, mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.